Assalamualaikum. Hai anak-anak semua. Hari ini cikgu nak ajak anak-anak semua buat boneka kain. Mula-mula, perkara yang pertama anak-anak perlukan adalah kain sarung. Tak kisahlah kain sarung tu daripada kain batik ataupun kain pelekat. Mula-mula kita kena gulung-gulungkan seperti ini. Aktiviti ini bagus untuk menguatkan motor halus anak-anak semua. Buat sehingga ke tengah seperti ini. Okey. Buat perlahan-lahan tau. Selepas itu pusingkan dan gulung sebelah lagi. Gulung seperti tadi tau. Okey. Kalau susah, anak-anak boleh minta bantuan daripada ibu atau kakak atau abang. Okey, buat bersama-sama. Dapat memupuk sikap bekerjasama. Buat sehingga menjadi seperti ini. Kemudian anak-anak perlu lipat separuh seperti ini dan besarkan sikit bahagian tu ya untuk dilipat. Buat di bahagian sebelah juga ya seperti ini. Kemudian tarik sikit bahagian kita lipat tadi tu untuk diikat. Seperti ini. Ikat di bahagian atas dan bawah. Anak-anak nak tahu dulu-dulu zaman cikgu susah nak dapatkan anak patung yang boleh dibeli di kedai. Jadi kami adik-beradik buatlah boneka seperti ini. Jimat duit ibu ayah kan. Zaman-zaman dulu macam ni lah cara-cara kami bermain. Hari ni cikgu nak anak-anak semua rasa apa yang cikgu rasa. Jadi seperti ini, kita minta tolong ibu atau adik-beradik kita untuk tarik bersama ya. Tarik kuat-kuat seperti ini, atas dan bawah. Okey, kemudian barulah dibetulkan, diadjust kaki dan tangannya supaya nampak seperti boneka atau anak patung. Okey, dah siap. Sekarang giliran anak-anak pula. Semoga berjaya.